Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka mendengar arahan dan berdialog dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Sungguh merupakan kehormatan bagi kita semua, khususnya bagi para pelaku pasar modal dan hadirin sekalian, dengan berkenannya Bapak Presiden untuk meresmikan pembukaan perdagangan saham hari pertama tahun 2012 di Bursa Efek Indonesia yang baru saja kita saksikan beberapa saat yang lalu. Kami juga menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang pagi ini kembali berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam acara dialog dengan pelaku pasar modal saat ini. Sebelum Bapak Presiden memberikan pidato pengarahan, perkenankan kami untuk melaporkan secara singkat dua informasi terkait dengan kinerja pasar modal di tahun 2011 yang lalu. Pertama, indeks harga saham gabungan mencatat pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan 3,2%, yaitu dari 3.703,5 pada penutupan Desember 2010 menjadi 3.821,9 pada penutupan bursa tanggal 30 Desember 2011. Hal ini cukup membesarkan hati mengingat begitu besarnya dampak krisis keuangan di Amerika Serikat dan kawasan Eropa terhadap pertumbuhan indeks saham secara global. Indeks IHSG 3.821,9 walaupun hanya naik 3,2%, tetapi adalah berkinerja terbaik nomor 3 di antara bursa-bursa utama di dunia. Yakni di bawah indeks Dow Jones Amerika yang naik 5,57% dan indeks Philippine Stock Exchange yang naik 4,07%. Di tahun 2011, indeks negara Singapura minus 17%, Hong Kong minus 19,97%, India minus 24,64%, dan indeks Shenzhen Tiongkok minus 32,8%. Sungguh kita syukuri bahwa kita masuk dalam kategori 3 terbaik di antara bursa utama di dunia. Dan kita semua ingat bahwa tahun yang lalu indeks kita juga terbaik di Asia Pasifik, meningkat 46%. Bapak Ibu yang kami hormati, pertumbuhan positif IHSG tersebut membawa nilai kapitalisasi pasar saham atau equity market capitalization pada tahun 2011 menjadi 3.537 triliun rupiah. Lebih tinggi dari pencapaian tahun 2010 yang sebesar 3.247 triliun rupiah atau menjadi 3,3 kali lipat dari market capitalization di tahun 2008. Kita sama-sama ingat di tahun 2008 market capitalization kita pernah mencapai 1.076 triliun. Kalau sekarang bisa meningkat menjadi 3.537 triliun adalah suatu kinerja yang kita syukuri. Rasio kapitalisasi pasar saham terhadap PDB pada tahun 2011 mencapai 48,9% dari PDB. Total nilai transaksi saham tahunan kembali mencatatkan peningkatan sebesar 4% dari 1.176 triliun rupiah di tahun 2010 menjadi lebih dari 1.223 triliun di tahun 2011. Dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa pertumbuhan positif indikator-indikator utama bursa disokong pula oleh kondisi fundamental emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini cukup melegakan dan memang mengurangi kekhawatiran terhadap dampak krisis keuangan di Amerika Serikat dan kawasan Eropa pada pasar modal Indonesia. Meskipun demikian, kita semua tetap harus berhati-hati dan waspada.
Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus menjaga integritas pasar modal. Dan kita terus harus melakukan structural reform dan financial sector reform. Dan dengan begitu, kita akan dapat menjaga perkembangan pasar modal Indonesia ke depan.